seperti taman. Taman ada bekas pohon-pohonnya. Gimana? Lagi ngonten tiba-tiba turun hujan ya sobat. Aduh. Ini di Jati Gede surganya para pengarit. Sahabat semua, kali ini Mang Kaning berada di bekas perumahan. Ini bekas rumah yang sangat megah sekali ini sepertinya. Dulu sebelum direndam ini megah sekali. Terlihat dari struktur bangunannya dan luas bangunannya sangat luas ini, lega. Sekarang muncul kembali sobat dan katanya ini rumah pemiliknya itu bekerja di luar negeri katanya. Ini wah rumah miliarder ini. Oke sobat,
kita masuk nih. Ini terlihat di depan bekas bangunannya. Sepertinya ini mau di alaannya. Mau di alaan. Ini bekas corannya tuh sih bagus, temboknya, keramiknya. Tuh, wah, megah sekali ini bangunan. Lah, dampak bendungan Jati Gede surut. Beberapa hari ke belakang turun hujan, namun tidak ada penaikan air, debit air masih sama ya. Ini persis di depan saya jalan menuju ke bangunan ini. Tembokannya masih bagus ya sobat ya. Dan ini sobat, jalan seperti taman, ada tuh bekas pohon-pohonnya. Cuaca hari ini mendung, ada gerimis. Banyak para pengarit, parulang. Ini luas sekali nih bangunannya. Hujannya. Mendung, sobat. Ini dari depan ada bendera merah putih tegak berdiri. Aduh, woi, gagal ngonten ini mah. Hujan. Bocah maya. Thank you.
Jam tayang 60.000. Kata mungkin 60.000 teh sarua jeung 1.500 jam. Heeh. Saeutik segitu mah nya. Heeh, saeutik. Buratan kena YouTube. Buratan kena YouTube. Langsung ke kebun buah dehnya. Oh. Eta teh mitoha dinya teh. Kalau pamajikan kontrak dinya. Oh, eta. Mas eta teh nanya ka bisa ka teh dinya. Heeh. Aya mobil eta. On bodas-bodas. Oh. Aya mobil eta mah. Aya, da aya mobil mah aya wae. Oh, lamun uang mah kontrak gitu. Oh. Oh, mobil yang ini mah beda sewa. Mobil gope, imah gope. Di bengkel ya.